Fakultas kami adalah Fakultas Penggagas Program Krida. Krida merupakan ajang mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Masing-masing prodi memiliki bidang unggulan. Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodi Pindo konsisten menggerakkan research collaboration antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa Pindo juga melakukan magang ke sekolah. Program siaran berkelanjutan atas kerjasama dengan Radio Arbes FM untuk pengembangan skill mahasiswa di bidang jurnalistik. Pindo pernah meraih wisudawan terbaik tingkat universitas 3 tahun berturut-turut. Setiap tahun, mahasiswa Prodi Pindo menghasilkan film pendek sebagai luaran mata kuliah apresiasi drama dan puisi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selain PBM, Prodi PGSD memiliki praktik labor komputer. Pramuka mahasiswa. Seni tari sekolah dasar. Studi Pendidikan Bahasa Inggris meraih sertifikat akreditasi A oleh BanPT. Mendapat kesempatan menjalankan program Visiting Lecture yang didatangi oleh Jenali Taylor, USA. Ayo, kuliah di Bung Hatta. Prodi Pink juga memiliki PBM Intensive Course dan English Host. Mahasiswa magang ke Sekolah Kebangsaan Malaysia. Program Studi Pendidikan Matematika. Mahasiswa menggunakan IT untuk membuat media pembelajaran matematika. Mahasiswa terampil bermain dan mengajarkan bridge dan catur, berpotensi menjadi atlet catur dan bridge. Yunita Fitri, alumni Prodi Pendidikan Matematika. Saat ini adalah skuad Timnas Bridge Indonesia. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen Prodi PKN berhasil meraih program dosen ke sekolah. Mahasiswa PKN pernah mengikuti debat mahasiswa di Padang TV. Prodi PKN juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan siaran dosen ke Arbes FM. Pendidikan Biologi, program studi biologi memiliki labor rumah kaca. Setiap tahun, prodi ini menyelenggarakan Biology Science Competition tingkat SMA. 50% dosen bergelar doktor. Pemenang penelitian Ristek Dikti setiap tahun, Reviewer Nasional Ristek Dikti. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Lulusan Prodi PTIK memiliki sertifikat keahlian dan gelar MTA dari Microsoft. Mahasiswa PTIK memiliki bidang kewirausahaan pada layanan jasa reparasi komputer. 4 kompetensi PTIK. Multimedia, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, animasi. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Mahasiswa memiliki lisensi diving. Mahasiswa juga terampil dalam mempraktikkan silat tradisi dan pertandingan. Mahasiswa terampil menjadi instruktur senam, kebugaran jasmani, dan wasit olahraga. Universitas Bung Hatta adalah salah satu universitas swasta terbaik dalam mendapatkan kualitas pendidikan, khususnya di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bung Hatta menjadi fakultas yang unggul dan martabat dalam menghasilkan tenaga yang profesional pada tingkat nasional menuju fakultas berkelas dunia.